Presiden Joko Widodo secara langsung memimpin peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan 3 kantor bank BUMN di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Kawasan tersebut diproyeksi menjadi pusat perbankan atau financial center yang melayani seluruh kegiatan keuangan di IKN. Presiden Jokowi Kamis 29 Februari mengatakan kehadiran financial center di IKN ini sebagai salah satu tahapan pembangunan ekosistem kawasan dalam realisasi proyek investasi di IKN. Setelah sebelumnya merealisasikan pembangunan kawasan pusat perbelanjaan, pendidikan, dan beberapa rumah sakit, dan kompleks perbankan dihadirkan guna melengkapi sarana dan prasarana bagi warga Nusantara. Yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk, sehingga kota menjadi hidup. Kalau yang ngantri ini ya diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk. Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu dan ini langsung semuanya akan kita atur groundbreaking-nya, tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun. Jokowi juga menambahkan dalam beberapa bulan ke depan, realisasi investasi masih terus berlangsung dari sektor usaha lainnya sehingga kelengkapan ekosistem Ibu Kota Nusantara ditargetkan mulai terlihat dalam 10 tahun ke depan. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.